أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد النبي ورسولا. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat beriring salam, kita hadiahkan buat junjungan alam, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih dapat merasakan nikmatnya Ramadan, masih dapat melaksanakan puasa Ramadan, masih dapat melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saya ingin berbagi informasi dakwah tentang sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatu ila arba. Ada empat golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama, golongan yang mana itu? Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu tahlil Quran. Orang yang basah lisannya membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amalan-amalan sedekah, amalan bacaan Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya kecuali amalan puasa yang Allah sendiri akan menghisabnya dan tidak bisa dilipat gandakan. Amalan yang kedua atau golongan yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan. Orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang lisannya membawa suatu kebaikan, yaitu orang-orang yang pandai menggunakan lisannya. Seperti yang kita lihat hari ini, tidakkah karena lisan ada yang tidak bersapaan lagi antara tetangga dengan yang lainnya? Tidakkah karena lisan ada yang tidak akur antara suami dan istri? Kadang-kadang karena lisan kita ada yang keluar air matanya karena tersinggung dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Nah, ternyata orang-orang yang menjaga lisannya, surga merindukannya. Golongan orang-orang yang pandai, yang bijak, yang lisannya dipergunakan untuk kebaikan adalah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga. Adapun golongan yang ketiga adalah wa mut'imil mian. Siapakah dia? Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tidakkah puasa salah satu merasakan penderitaan orang-orang yang dalam keadaan susah, orang-orang yang duafa, fakir miskin, anak yatim? Memberi makan kepada orang yang lapar dapat dikategorikan menjadi dua. Bisa jadi lapar dan haus karena dia berpuasa, maka memberikan makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka, pahalanya penuh kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sedangkan lapar yang kedua adalah lapar karena ketidakmampuannya. Suatu hari ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi, setelah selesai khutib, setelah selesai melaksanakan sholat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeliling menyaksikan umatnya bergembira, bersuka cita, menyambut hari kemenangan, menyambut hari fitri, menyambut hari yang saat itu dinanti-nantikan, yaitu hari raya Idul Fitri. Tapi ternyata mata Nabi tertuju di sudut Masjid Nabawi. Seorang anak gadis kecil sedang menggoreskan ranting kurma ke pasir. Kelihatan betul dari goresan itu melambangkan ketidakadaannya, melambangkan keputusasaannya dengan kondisinya. Lalu Nabi mendekat, seraya bertanya, wahai anak kecil,
mengapa engkau tidak bergembira? Bukankah hari ini hari kemenangan? Teman-temanmu sedang bermain dan bergembira. Pertanyaan itu berulang sampai 3 kali. Tanpa menoleh, anak kecil itu menjawab, wahai orang yang bertanya kepada aku, bagaimana mungkin aku akan bergembira? Bagaimana mungkin aku berbahagia seperti yang lain? Ayahku seorang suhada Uhud. Ayahku mati di Uhud. Ibuku seorang janda yang miskin. Jangankan untuk memakai baju baru atau memakan makanan yang enak, untuk berbuka pun aku tak punya. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir bersimpuh dan menggendong anak kecil itu sambil berkata, wahai anak kecil, maukah engkau? Aku adalah ayahmu dan Fatimah itu kakakmu. Lalu anak kecil itu digembirakan, diberikan pakaian yang layak, sehingga anak kecil itu berteriak, wahai kaum muslimin, aku tidak lagi yatim, aku tidak lagi miskin, tapi aku punya ayah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah Al-Quran menyebutkan di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada tauladan yang baik untuk kamu. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana dia menghadapi orang yang miskin, bagaimana santunnya terhadap fakir miskin dan anak yatim. Adapun golongan yang ketiga adalah wasawimil fardu sahri Ramadan. Siapakah golongan itu? Ialah seorang umat muslim yang beragama Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, berpuasa hanya karena Allah di bulan Ramadan. Itulah golongan yang keempat yang dirindukan surga. Bapak Ibu rakaraimakumullah, kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan wada bagi kita atau Ramadan perpisahan. Tidak ada bisa yang menjamin bahwa kita akan dipertemukan Allah di Ramadan yang akan datang. Tidakkah kita bayangkan tahun lalu, 2 tahun lalu, masih ada orang-orang yang kita sayangi bersama kita. Masih ada ibu kita, ayah kita berada di samping kita saat berbuka dan saat berpuasa. Tapi hari ini mereka sudah berada di alam barzah. Maka tidak ada yang bisa menutup kemungkinan bahwa kita tidak akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, jika kita mengharapkan ridho dan dari Allah, sesuai dengan hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ini, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama adalah tahlil Quran, orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi berada di bulan Ramadan ini adalah wadahnya kita untuk menterapi diri, untuk melatih diri, dan untuk membiasakan diri kepada kebaikan. Bukankah Al-Quran menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Shadaqallahu azim. Di ujung ayat ini menyampaikan la'allakum, agar kamu bertakwa. Apakah takwa itu hanya di Ramadan? Sesungguhnya tidak. Tapi takwa yang diharapkan dari Al-Qur'an ialah takwa yang membekas dari terapi kita di masa Ramadan dan hingga sampai kita di Ramadan yang akan datang. Masih terbekas, masih membawa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua tadi adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Wa hafizil lisan. Bukankah puasa, definisi puasa itu menahan? Maka di bulan puasa ini kita latihan bagaimana menahan haus dan lapar, bagaimana menahan emosi, bagaimana menahan lisan kita akan keburukan-keburukan yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga tadi adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Tidakkah puasa melatih kepada kita merasakan penderitaan saudara kita? Yang terakhir adalah tasawwimil fardu sahri Ramadan, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, orang-orang yang ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin untuk kajian kita pada hari ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar, sesungguhnya itu hak Allah membawa lisan saya kepada kebenaran. Namun jika ada yang salah, itu karena kodrat saya, manusia, tempat salah dan silap. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyambut Idul Fitri, dan mudah-mudahan seluruh amalan kita menjadi amalan yang terbaik
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.